terbangun sendiri, terbangun sendiri. Ini cinta, bukan sandiwara. Harus berapa lama aku menunggumu, aku menunggumu. Coba bertanya pada manusia, tak ada jawabnya. Melupakanmu lelah hati, perhatikan sikapmu, jalan pikiranmu buatku ragu panjang banget. Apa mikirnya? Ini khusus buat puasa ya? Ya. Satu aja, balikin lagi ke niatnya. Itu aja sih, setiap mau ngapain? Oke, tadi niatnya ngapain? Oke, niatnya ini gitu. Balikin ke niatnya. Maknanya ini, jadi ada macam-macam. Kalau fans tuh menurut saya ada banyak banget macamnya gitu. Dan kadang-kadang kita appreciate-nya ataupun memperlakukannya juga berdasarkan apa istilahnya, berdasarkan si karakter mereka sendiri gitu. Karena ada fans juga yang memang mereka cuman oke, saya cuman seneng aja dengan musiknya gitu, cukup gitu. Abis itu kita juga nggak bisa terlalu yang kayak gimana kan, kalau misalnya yang kayak gitu, ada yang sampai ke memang mereka butuh untuk berinteraksi terus sama kitanya ataupun ikut pengen ada yang dilakuin bersama-sama lah gitu istilahnya. Ya makanya kebanyakan dari mereka itu yang memang tergabung dalam si fans clubnya gitu. Jadi ada macam-macam. Di level berikutnya ada lagi memang orang-orang yang tadi berkumpul sama kita segala yang ikut terus ikut apa istilahnya, ikut dalam fans club, ikut dalam kegiatan segala macam. Itu mereka juga punya sesuatu yang lebih di mata kita gitu. Karena kadang-kadang kalau kita lagi misalnya kita lagi nggak semangat, kita lagi nggak semangat buat berkarya atau apa gitu, tapi kadang-kadang ngeliat mereka gitu jadi punya satu alasan yang oh nggak, kita mesti bikin sesuatu yang bagus buat ini dan segala macam. Jadi artinya fans itu sangat bervariasi sih, tergantung pada merekanya sendiri gitu. Ya, kalau masalah Jakarta fans sih, kalau gue bilang banyak public figure yang sering. Tapi nggak tahu, katanya ada yang gemes dan segala macam. Gue pernah di bagian sini nih, emang sini sering sih ya, sini sama sini. Atau kadang-kadang biasanya di sini. Di mana? Pokoknya daerah tangan sih kebiasaan, 1, 2, 3 gitu. Kadang-kadang karena sambil salam, sambil ditarik gitu, kadang-kadang nggak sengaja, ada yang sengaja, ya, macam-macam lah. Kalian luar biasa, sama lanjut itu kan sebetulnya bentuk interaksi ya. Ini interaksi pada saat kita lagi manggung gitu, atau siapapun juga macam-macam. Tiap band biasanya punya cara berinteraksi sama penontonnya sendiri kan. Kayak misalnya kalian luar biasa itu maksudnya kan adalah bentuk terima kasih kita ke yang nonton. Atas sambutan mereka gitu. Misalnya mereka kita ajak lompat bareng mereka mau, kita ajak ini bareng mereka mau gitu. Bentuk kerjasama yang mengagumkan itu kan mesti diapresiasi gitu. Kalau saya kata-katanya gitu, kalau band lain mungkin kata-katanya apalagi beda-beda. Benda apa yang wajib ada setiap perform? Apa ya? Jam tangan enggak sih sebenarnya. Kalau memang kayak aksesoris itu memang ya disiapin lah kan, tapi kan bentuknya lebih ke apa ya, cuman aksesoris sama juga gitu. Jadi enggak, hukumnya enggak wajib ada. Jadi kalau apa yang wajib ada, enggak ada yang lain kecuali kalau mic-nya doang.